Ikut Encik Tuan dan Puan, ini masalah persoalan banjir terkhusus daerah Kota Pekan Baru Nampak ini bukan menjadi tanggungjawab satu dua belah pihak je, Encik Tuan dan Puan Tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak Betul, ini baik kepala daerah Puan Maya hmm. dan juga ni masyarakat Ini supaya tidak terjadi lagi pendangkalan sungai ini akibat sampah Itu hmm. nah, tu dia, siapa kabarnya tu Kita tengok bersama Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, mengamati permasalahan banjir yang masih menjadi persoalan serius di Kota Pekanbaru. Ketika ditimpa hujan sekejap saja, masyarakat bisa terkepung banjir di mana-mana. Nofrizal mengatakan, persoalan banjir di Kota Pekanbaru ini jangan saling menyalahkan, sebab masalah banjir merupakan tanggung jawab bersama. Dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari hal yang kecil. Dari yang kecil itu contoh lingkungan. Ya tadi kan saya bilang tadi itu untuk membuat parit di depan rumahnya itu harus koordinasi. Nah bisa mentang-mentang di depan rumah dia dibikin paritnya, bikin salurannya, Nah bisa. Itu harus ada koordinasi sehingga nanti tidak menimbulkan dampak tetangga. Airnya nggak jalan. Dinya juga mengatakan bahwa banjir di kota Pekanbaru juga salah satunya disebabkan oleh pendangkalan sungai akibat sampah yang menumpuk. Nurkomala Andika dan Sugiharto mengabarkan.